Terima kasih Fiona, salam sejahtera. Berita nasional dari Sabah pagi ini kami mulakan dengan pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan. Kerajaan negeri akan mempercepatkan proses pemberian geran tanah kepada penduduk di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, Jabatan Tanah dan Ukur Sabah kini dalam proses akhir untuk penyerahan geran tersebut. Datuk Muhammad Syafiee berkata langkah kerajaan itu bagi membantu rakyat memiliki tanah dan mengusahakannya untuk menyara kehidupan. Bagaimanapun katanya perlu ada panduan supaya tanah yang diberikan itu tidak dijual. Mungkin dalam bulan puasa selepas kita akan beri tanah, geran tanah kepada penduduk-penduduk kampung di merata tempat yang telah pun memohon tanah dalam lingkungan 60 tahun, 50 tahun yang mereka mempunyai asas yang kukuh kena mereka dah duduk di kampung-kampung itu sekian lama. Beliau ditemui media selepas majlis ketua menteri bersama rakyat di Kampung Forest Sandakan mengenai permohonan penduduk Kampung Forest supaya penempatan mereka digazetkan sebagai perkampungan. Datuk Syafiee berkata beliau akan meneliti permintaan tersebut. Beliau juga meminta Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan untuk menyiasat status tanah perkampungan tersebut, seterusnya membolehkan kerajaan menyediakan kemudahan kepada penduduk pada masa hadapan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Muhammad Syafiee meminta penghuni di kampung tersebut bijak membuat pilihan pada pilihan raya kecil Parlimen Sandakan esok. Katanya kerajaan negeri yang dipimpin Parti Warisan bersama gabungan Pakatan Harapan dan APCO berusaha untuk membawa kehidupan rakyat Sabah perubahan ke arah yang lebih baik. Sambutan menggalakkan daripada masyarakat dalam setiap program yang diadakan termasuk tinjauan mesra menggambarkan sentimen pengundi sangat baik kepada calon DAP Vivian Wong Shee dalam pilihan raya kecil PRK Sandakan. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal yakin sokongan positif masyarakat itu akan memastikan kejayaan dan kemenangan berpihak kepada Vivian esok. Sambutan terhadap calon satu dan juga lawatan nampak masyarakat di sini cukup mesra dari segi bukan hanya cara mereka menyambut respon, bahkan juga daripada sudut semangat mereka, keinginan untuk memberi sokongan kepada calon yang ada. Dan saya yakin mudah-mudahan kalau mereka ini turun mengundi seramai mungkin, maka ini akan mendapat kejayaan. Datuk Muhammad Syafiee yang juga Presiden Parti Warisan Sabah berkata demikian kepada media selepas program tinjauan mesra di Pasar Kimpung Batu 4 Sandakan. Datuk Muhammad Syafiee meluangkan masa kira-kira 2 jam untuk beramah mesra dengan para peniaga dan pengunjung pasar berkenaan. Orang ramai turut mengambil kesempatan bergambar bersama Ketua Menteri. Sementara itu, Datuk Muhammad Syafiee berkata sandakan antara daerah di Sabah yang sedang dalam perhatian kerajaan negeri untuk dibangunkan dalam pelbagai aspek. Ini kerana sandakan dilihat ketinggalan dari segi kemudahan asas terutama di kawasan perkampungan. Datuk Muhammad Syafiee berkata kerajaan negeri dan persekutuan sedaya upaya menyediakan keperluan asas di sandakan. Beberapa projek sebelum ini yang tidak terlaksana akan diteruskan dalam memperkukuhkan lagi ekonomi daerah itu. Di Sandakan kita nak usahakan berbagai inisiatif ya. Dan di antara langkah-langkah yang kita akan lakukan ialah upgrading keupayaan pelabuhan yang ada kena barter trade yang kita akan laksanakan sedikit masa lagi. Dan ini akan membabitkan masyarakat seumpama ini yang berhampiran di daerah Sandakan ini. Datuk Muhammad Syafiee Abdal ditemui media dalam lawatan ke Kampung Pulau Berhala Sandakan. Dalam pada itu beliau menjelaskan kerajaan negeri akan mengenal pasti beberapa perkara penting
termasuk persetujuan syarat-syarat proses perniagaan tukar barang dengan negara jiran seperti Filipina dan Indonesia sebelum dilaksanakan, membabitkan jenis barangan dan kapal yang digunakan. Ia penting bagi memastikan tidak berlaku salah guna untuk tujuan pasaran gelap dan pemerdagangan manusia. Kerajaan akan melaksanakan pembangunan seimbang seperti yang dirancang secara menyeluruh. Ini termasuk menyalurkan bekalan elektrik dan air yang menjadi keperluan asas penduduk bukan sahaja di kawasan luar bandar, malah seluruh pelosok Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong berkata penyaluran pembangunan infrastruktur antara yang menjadi keutamaan serta hala tuju pimpinan kerajaan negeri khususnya dalam membangunkan sosio rakyat Sabah. Jadi satu lagi keadaan pula berlaku pilihan dah kecil. Tapi agenda kita bukanlah agenda apa yang kita cakap. Orang kata bila menang Vivian, sandakan akan banyak pembangunan. Kita sudah rancang pembangunan yang kita bawa di Sabah ini, iaitu pembangunan secara menyeluruh. Beliau ditemui media ketika melakukan lawatan ke Kampung Tanjung Aru di Sandakan. Lawatan ke kampung berkenaan bagi mendekati 150 bekas ahli Parti Gerakan yang menyertai Parti Warisan Sabah Warisan selepas bekas Naib Presiden Gerakan Dato' Rahiman Tan menyertai warisan baru-baru ini. Kampung Tanjung Aru merupakan kawasan yang terletak bawah perkadaran Majlis Daerah Kinabatangan dan Parlimen Kinabatangan, namun majoriti penduduknya mengundi di Parlimen Sandakan. Kilang AMG Advanced Profitable Enterprise yang terletak di Pusat Perindustrian Majulah Jalan Batu Sapi, Sandakan akan dijadikan pusat pengumpulan sarang burung walet di Sabah sebelum diekspor ke China. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jun Song berkata, daerah Sandakan sudah dikenal pasti sebagai pusat pengumpulan sarang burung walet melalui syarikat berkenaan. Menurut Datuk Junes, kerajaan negeri akan meluluskan lesen pengeksportan sarang burung walet kepada AMG Advanced Profitable Enterprise, satu-satunya kilang pemprosesan sarang burung walet Bumi Putra di Sabah. Kelulusan lesen berkenaan bagi membolehkan sarang burung walet dari negeri ini diekspor ke negara China. Katanya kilang berkenaan mematuhi prosedur operasi standard pembersihan sarang burung walet dan hanya menunggu pengauditan serta lawatan pelabur China ke kilang AMG Advanced Profitable sebelum diluluskan pada Ogos depan. SOP sekarang sudah comply dan tinggal ini audit team untuk datang ke sini dan kita buat listing di China dan kemudian mungkin China pun akan datang di sini untuk lawat sebelum kita boleh meluluskan lesen ini. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika melakukan lawatan ke kilang pemprosesan sarang burung walet milik AMG Advanced Profitable Enterprise di Sandakan. Sementara itu, pengarah urusan AMG Advanced Profitable Enterprise, Samsudin Chino, ketika ditemui berkata pihaknya sedang merancang meningkatkan kapasiti pekerja kepada 1,000 orang bagi memenuhi permintaan mencecah 20 tan metrik sebulan khususnya dari negara China. AMG memang berbesar hati dan merancang. Sekiranya lesen akan berlaku, memang kita sudah cadangkan akan buka peluang yang terbesar. Anggaran 1,000 pekerja, kita maksud kilang kita akan perbesarkan. Kenapa demand dan jual permintaan kita terlalu tinggi dan juga bersesuaian dengan apa yang kita buat. Kilang yang terletak di Pusat Perindustrian Majulah Jalan Batu Sapi, Sandakan terlibat aktiviti memproses sarang burung walet mentah dan membekalkan ke pasaran dalam dan luar negara. AMG Advanced Profitable Enterprise merupakan syarikat pertama di Sabah yang berjaya menjalin hubungan kerjasama dengan pihak syarikat dari negara China. Tidak sekadar memperlihatkan kerancakan ekonomi Sandakan, Pasar Umum Sandakan turut menonjolkan keharmonian hidup masyarakat pelbagai kaum di daerah itu. Selain peniaga berbilang etnik, pasar tersebut turut menjadi lokasi wajib dikunjungi pelancong dari dalam dan luar negeri yang melawat Sandakan. Wartawan Saleh Jikri berkongsi keunikan Pasar Umum Sandakan. Seawal 5 pagi, Pasar Umum Sandakan yang terletak di tengah-tengah bandar Sandakan mulai sibuk dengan urus niaga pelbagai hasil tempatan dari seluruh pelosok daerah. Hasil tani dan hasil laut yang segar lagi murah antara faktor pengunjung gemar ke pasar ini. Kalau compare dengan Semenanjung, dia lebih murah. Kadang-kadang barang dia kadang-kadang lebih segar. And then
Ikan dia kadang-kadang macam lain lah. Macam udang dia lebih besar. Actually much murah lah. Makanan sama orang sini peramah. Iya, segi harga boleh juga, bolehlah, tak juga sangat mahal. Di sebalik rancangan aktiviti perniagaan, pasar umum Sandakan yang terletak di pinggir laut ini turut menyemai keharmonian dalam kalangan peniaga pelbagai kaum dan agama. Macam satu rumah orang lah, sama kawan. Pasar ini ada bangsa Cina, Filipin, Bajau, semualah. Satu hati punya kawan lah. Semua pun okey juga. Kita boleh bercerita dengan orang, boleh berkawan-kawan. Tak ada masalah, okey. Dengan Cina kah, dengan apa bangsa, sebab di sini banyak kan? Okey lah. Sama lempak ini sama-sama cucu, anak ini macam lah. Sama lah. Sama kawan. Ya. Keharmonian sesama peniaga di pasar umum Sandakan nyata memudahkan lagi pengawal seliaan aspek kebersihan dan keselamatan pasar ini. Alhamdulillah, sepanjang kami bertugas di sini, keharmonian tu terkawal, terjaga. Mereka saling bantu-membantulah dalam perniagaan di pasar ini. Semangat kekitaan dalam kalangan peniaga bukan saja memberi imej positif mengenai Sandakan, malah suasana harmoni ini juga menjadikan tarikan pengunjung sekaligus memangkin pertumbuhan ekonomi penduduk dan daerah Sandakan. Ya, beginilah suasana meriahnya pasar umum Sandakan yang sentiasa menerima kunjungan orang ramai dan sentiasa mendapatkan tumpuan daripada pelancong-pelancong luar negara dan juga pelancong-pelancong tempatan untuk mendapatkan pelbagai barangan termasuk barangan basah dan kering dan juga cendahati yang boleh disediakan kepada rakan-rakan yang datang dari jauh. Salih Jikri untuk RTM. Sabah bakal menerima dua lagi penerbangan terus dari Korea Selatan melalui syarikat penerbangan Air Busan yang akan menghubungkan Bandar Busan dan Daegu ke Kota Kinabalu pertengahan Mei ini. Penerbangan terus Busan ke Kota Kinabalu akan beroperasi setiap hari manakala Daegu ke Kota Kinabalu 4 kali seminggu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Dato' Christina Liu berkata kedua-dua penerbangan terus dari Daegu ke Kota Kinabalu itu bermula 15 Mei ini. Manakala penerbangan terus dari Busan ke Kota Kinabalu akan bermula pada 22 Mei. This is Air Busan's first connection to Sabah, showing the strong confidence in our destination. With this additional connectivity, there will be now a total of 48 weekly direct flights from South Korea to Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Menurut Dato' Christina, Sabah mencatatkan peningkatan 9.1% kedatangan pelancong dari Korea Selatan, iaitu lebih 1 juta kedatangan pelancong Korea Selatan direkodkan sehingga Mac tahun ini berbanding 82,074 pelancong Korea Selatan dalam tempoh sama tahun lalu. Seramai 75 ketua isi rumah KIR Miskin Tegar menerima bantuan bakul makanan bernilai RM100 dan juga wang tunai RM100 menerusi program Kasih Ramadan. Program Tanggungjawab Sosial Korporat itu merupakan inisiatif baru Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM di bawah cabang program iCare4U bagi mengurangkan beban keuangan para penerima untuk menjalani ibadah puasa. Program Kasih Ramadan ini dilancarkan Setiausaha Persekutuan Sabah Nur Azri Julfakar di Pejabat Persekutuan Sabah yang seterusnya melepaskan konvoi yang diketuai Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri PPPN Sabah. Konvoi berkenaan menyampaikan bantuan di 3 lokasi berbeza secara serentak di daerah Kota Kinabalu dan Tuaran. Penerima bantuan yang ditemui menyatakan program ini membantu meringankan beban mereka. Terima kasih atas bantuan yang dibagi oleh kerajaan. Beras, 1 botol minyak makan, gula, tepung, kicap, dan keperluan dapur. Kami ada 9 orang. Saya yang bekerja, ada juga lah anak pagi sedikit. 5 orang. Anak bersekolah 3 orang. Kos dalam sebulan ni dia punya kurang ada 300-400 lebih lah begitu. Tapi ada sedikit sumbangan daripada kerajaan tadi tu, kira mengeringkan sedikit beban lah. Yang bekerja
suami istri lah. Saya sebagai bulu kasar, saya istri pun sebagai kelina. Itu pun part time. Sementara itu, ketika ditemui pemberita, Datuk Ruji berkata sumbangan ini disalurkan oleh pihak Bank Muamalat Malaysia Berhad berjumlah RM100,000 kepada ibu pejabat ICU JPM dan diagihkan kepada pejabat-pejabat pembangunan di seluruh negara. Sabah menerima sebanyak RM15,000 untuk melaksanakan program berkenaan. Program Kasih Ramadan yang mana alhamdulillah kita mendapat kerjasama pihak Bank Muamalat untuk memberikan sumbangan kepada golongan miskin Tegar yang berdaftar dalam sistem e-Kasih. Program ini diinisiatifkan sendiri oleh Ketua Pengarah saya, Datuk Zulkifli Dahlan, khususnya untuk membantu mereka yang memerlukan. Datuk Ruji berkata PPPN Sabah mengalu-alukan sumbangan orang ramai termasuk badan bukan kerajaan, syarikat korporat, persatuan serta agensi. PPPN Sabah juga bersedia membantu menyediakan senarai penerima bantuan yang benar-benar layak di negeri ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sabah telah mengeluarkan sebanyak 61 amaran kepada peniaga bazar Ramadan kerana tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Juga Ketua Pegawai Pungut Kuasa Ravi Chandran Wadivilu berkata ia hasil pemeriksaan 134 gerai makanan dan minuman di Bazar Ramadan Lintasan Diasoka Kota Kinabalu dalam operasi pemeriksaan tapak Bazar Ramadan 2019. Bercakap kepada pemberita selepas pemeriksaan tersebut, beliau berkata pemeriksaan bertujuan memastikan semua peniaga mengikut peraturan yang ditetapkan terutama tanda harga makanan dan minuman yang dijual. Kita juga memastikan di dalam bazar Ramadan ini tidak dijual barang-barang tiruan. Kerana kita tahu kadang-kadang ada peniaga dia buka gerai kan, pakaian dan sebagainya dalam bazar Ramadan ini. Operasi pemeriksaan ini juga turut mendapat kerjasama Jabatan Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu bagi memastikan aspek kebersihan di tapak bazar berkenaan terjamin. Operasi pada petang ini adalah bertujuan untuk memantau tahap kebersihan gerai Ramadan pada tahun ini. Beberapa gerai gerai yang telah kita bagi amaran itu lebih kurang ada 40 gerai yang kita bagi amaran di mana mereka ini memakai pakaian pelindungan tetapi tidak sempurna. Operasi ini disertai 50 pegawai dan kakitangan KPDNHEP, Jabatan Kesihatan dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Rita. Terima kasih untuk perkongsian langsung dari Kota Kinabalu.